Prajurit di bintang 2 harus seperti ini. Kalau kita berobat, tidak akan menang. Tidak ada zamannya lagi. Jam berapa? Deadline kita kumpul. Ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silaturahmi persaudaraan antara sesama prajurit maupun dengan komponen bangsa yang lainnya dengan masyarakat, di mana sebagai wujud juga bahwa kita adalah satu. Apapun itu, kita merupakan bagian terdepan dalam bangsa dalam untuk mempertahankan negara dan bangsa. Selain itu, perang panggung prajurit juga sebagai wujud untuk memelihara moral prajurit, biar prajurit meskipun setelah selesai latihan, berlatih, bertugas, namun mereka tetap ada semangatnya. Jadi ini sebagai bulan bagi prajurit agar moral dan semangat mereka tetap terjaga.